Oke. Lumayan lumayan size nya kayak ikan mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mancing semuanya, mas bro semuanya. Jumpa lagi dengan saya Aris di channel Tong Mancing. Oke mas bro, sobat mancing semuanya. Hari ini tanggal 21 November, malam minggu. Saya sekarang berada di Bagan Lama. Bagan lamanya Pak D bersama sobat baru kita, yaitu Bang, bukannya Bang manggilnya ya, Mas ya udah ya. Mas Selamat ya betul ya, sama Mas Arif ya. Oke, mau tahu siapa orangnya atau mukanya nih? Saya balik dulu ya Mas Bro. Mas Bro, ini Mas Arif. Oke, ada channel Mas? Kagak ada. Oke, hobi mancing juga. Ceritanya katanya baru pertama kali nih, betul ya? Oke, di Bagan katanya ketagihan nih baru sekarang ini. Lagi. Oke, sama Mas Arif ya. Oh, Mas Selamat, sorry, salah lagi. Gak kelihatan. Jadi shot dulu. Ah, sana tuh. Udah lempar joran juga ini sekeliling di Bagannya Pak De. Mas Selamat juga udah lempar. Mas Arif juga udah lempar. Saya juga udah lempar dua joran. Oke Mas Bro, mudah-mudahan kita ada sambaran malam hari ini. Rencananya saya di sini sampai dengan besok sore, makanya saya bawa galon. Kalau Mas Arif bawa termos cukup untuk semalam, artinya pagi mau pulang ya? Pulang. Kerja apa istirahat ini? Istirahat aja. Kerja ya? Oh, senangnya kerja. Saya juga kerja. Gojek. Oke Mas Bro, sobat mancing semuanya, sekarang sudah pukul 21 atau jam 9. Ini kondisi terakhir, situasi terakhir. Belum ada tarikan lagi, tadi ada narik sapi sama ropak dari Mas Lama sama Mas Arif. Indah sekali Mas Bro, malam hari di Bagan Lama Pak Ding. Oke Mas Bro, kita lanjut mancing lagi. Mas Selamat dapat miring dikit. Ah nih sapi. Ini yang keberapa? Kedua ya. Ropak satu, sapi dua. Baru jam 9 Mas Bro, belum jam 3. Lanjut Mas Bro. Oke Mas Bro, Mas Arif, sapi. Lumayan lumayan size nya kayak ikan mas. Lanjut. Bagan Lama. Oke Mas Bro, sobat mancing semuanya. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Kita masih di Bagan Lama Pak D. Matahari sudah naik. Mas Arif masih mancing. Mas Selamat tadi masih jongkok, masih mancing juga. Oke, suasana pagi hari ini sepertinya berkabut. Belum ada tarikan lagi. Oke Mas Bro, untuk hasilnya nanti bisa kita lihat nanti kalau sudah selesai kita tunjukkan lagi seberapa banyak tadi malam dapatnya. Nanti untuk siang hari ini kita lihat keseruannya. Oke Mas Bro, lanjut. Oke Mas Bro, sobat mancing semuanya. Sekarang saya ada di Bagan Kembar. Tadi pas di Bagan Lama kekurangan udang, terus dikirim sama Pak D dan teman saya Mas Alvin sama Mas Bubi kekurangan udang juga. Nah makanya saya langsung bawa udangnya ke sini biar bisa mancing bareng. Oke Mas Bro, kita lanjut mancing lagi. Lihat Mas Bro, dapat apa kita? Mantap. Rabu Mas Bro. Oke lanjut Mas Bro, yang mau mancing ayo. Lanjut Mas Bro. Oke sobat mancing, masih di Bagan Kembar bersama Mas Bubi. Apa yang didapat Mas Bro?
ternyata baru nang 3 jari, 4 jari. Oh, baru nang angin. Baru nang laut. Pakai garong, Mas Bro. Lanjut, Mas Bro, mancing. Oke, Mas Bro, cepat mancing semuanya. Mas Bobi dapat lagi kapi-kapi di bagan kembar, meskipun bagan favorit, meskipun bergelombang, meskipun angin kencang, tetap bagan favorit. Di mana spotnya nih? Di sini nih, pinggiran nih. Tak kasih rahasianya deh, nggak jauh-jauh, pinggiran aja. Oh, pinggiran. Oke, Mas Bro, lanjut. Ya, oke, Mas Bro, sobat mancing semuanya, inilah hasil mancing kita hari ini di bagan lama sama bagan kembar. Ada mulai dari kerompak, kerapu, topel, apa ini namanya, sangge, kapi-kapi. Lumayan, Mas Bro, di bagan lama pade sama bagan kembar. Oke, Mas Bro, cukup sekian dulu mancing kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.